bahwa mereka tidak terhalang mendapatkan khususia
tidak lepas dari sifat kemanusiaan. Apakah wali itu pernah marah? Marah. Apakah nabi itu marah? Marah. Apakah nabi itu pernah berbuat yang salah? Iya. Rasulullah juga pernah ditegur kok. Rasulullah mencueki seorang yang buta, ditegur langsung sama Allah. Rasulullah juga sering ditegur, apalagi wali. Apakah wali tidak pernah merasa marah, sombong, riya? Iya, pernah. Itu sifat basyariyah itu. Tapi bedanya beliau-beliau semua sama kita, bedanya adalah beliau kalau mendapatkan salah langsung ditegur sama Allah. Nabi mendapatkan salah langsung ditegur sama Allah. Nabi Yunus ngambek kagak mau lagi dakwah, langsung dihukum sama Allah. Nabi Ibrahim sombong, saya kalau punya anak laki-laki 1000 unta saya akan sedekahin ke orang. Kalau perlu anak saya ini saya akan korbanin demi saya dekat sama Allah. Lahir Ismail turun langsung perintah untuk menyembelih. Wali juga gitu, punya salah langsung ditegur. Karena mereka itu karihi yudrobu wa yusra. Karena mereka itu melakukan dosa itu seperti angin yang langsung menghembus. Enggak lama, enggak kayak kita. Sekarang berbuat dosa sebulan baru ingat. Sebulan baru taubatnya. Baru karena enggak ada yang nasihatin kita, enggak ada yang menegur kita. Karena kita bukan wali, karena kita bukan nabi, karena kita bukan nabi. Mereka juga punya salah. Mereka juga punya sifat-sifat kemanusiaan. Nah, sifat kemanusiaan itu tidak menghalangi mereka mendapatkan khususnya. Makanya Rasulullah dikatakan di Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kami datangkan kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, yang rasul itu dari jenis kalian. Ini Muhammad bukan malaikat, ini Muhammad bukan jin, ini Muhammad bukan makhluk lain. Ini Muhammad sama kayak Anda ini, sama kayak Anda, manusia juga. Meskipun manusia basyarun laisa kal basyar. Itu manusia tapi tidak seperti manusia. Lalu dicontohkan oleh Ibnu Athaillah, innama masalul khususia, diumpamakan oleh Ibnu Athaillah keistimewaan itu seperti apa? Innama sesungguhnya masalul khususiyati, perumpamaan keistimewaan, perumpamaan karomah, perumpamaan keistimewaan itu ka isroqi samsin nahari, seperti cahaya matahari siang, seperti cahaya matahari di siang hari. Zoharat yang tampak apa matahari, tod zoharat yang tampak apa matahari, fil ufuki di ufuk. Ufuk itu bainas samai wal ard, cakrawala yang ada di antara langit sama bumi. Jadi ini kita bumi nih, di atas langit, di antara langit sama bumi itu namanya cakrawala. Ufuk itu namanya ufuk. Walaisat, dan bukanlah apa matahari, minhu bagian dari ufuk. Perumpamaan khususiah itu, perumpamaan keistimewaan itu, perumpamaan karomah itu seperti cahaya matahari yang terjadi pada siang hari itu, yang muncul di ufuk, tapi matahari itu bukan bagian dari ufuk. Tarotan satu ketika, tusriku bersinar sulusu ausofihi, apa cahaya-cahaya matahari sifat-sifatnya Allah. Sumusu ausofihi, apa matahari sifat-sifatnya Allah. Ala layli wujudika, atas malam wujudmu. Ala layli wujudika, atas malam wujudmu. Wantarotan, tanda satu ketika, yang itu mencabut siapa Allah. Zalika, demikian itu, angka darimu. Fayaruduka, maka mengembalikan siapa Allah kepadamu. Ila hududika, kepada batasan-batasanmu. Fannaharu, maka adapun siang. Laisa, bukanlah minka darimu. Ilaika, untukmu. Walakinnahu, dan akan tetapi siang hari itu waridun anugrah. Alaika, atasmu. Ibnu Athaillah memberikan gambaran tentang karomah, tentang
keistimewaan itu seperti itu. Kalau siang hari ini kan ada sinar matahari terang kan, kalau siang ini kan terang, di ufuk ini kan terang. Dari mana terangnya ufuk ini? Dari sinarnya matahari. Matahari bukan termasuk dari ufuk, karena matahari lebih jauh lagi dia dari ufuk. Matahari bukan bagian dari ufuk. Yang terkadang matahari ini akan bersinar, kalau mulai dari jam 6 pagi sampai nanti maghrib, terang ini. Ufuk ini terang, bumi ini terang, karena dapat sinar matahari. Tapi terkadang nanti setelah maghrib sampai subuh, gimana cakrawala ini? Gelap. Kenapa? Karena tidak mendapatkan sinar matahari. Jadi cakrawala ini, bumi ini mendapatkan sinar, bumi ini terang ini karena ada pancaran apa? Karena ada pancaran matahari. Tapi pancaran matahari itu tidak 24 jam. Tidak ada negeri itu yang 24 jam matahari yang terbit. Yang paling 20 jam ada. Yang 20 jam itu ada di kutub utara. Itu 20 jam. Di kutub selatan 20 jam. Kutub utara matahari tenggelamnya siangnya itu cuma 4 jam. Gitu ya. Tapi kan ada sinar matahari itu gitu ya. Tapi matahari bukan bagian dari ufuk. Begitupun juga manusia. Kita ini para nabi. Nabi ini ibarat ufuk. Rasul ini ibarat ufuk. Ketika mendapatkan mukjizat, Nabi Musa ketika itu mendapatkan mukjizat berupa tongkat bisa membelah lautan, itu karena mendapatkan israq, mendapatkan apa? Sumusi al-sofi, mendapatkan sinar dari matahari sifatnya Allah. Kalau kemudian Nabi Musa seminggu kemudian dia pukul sendiri di tengah di pantai dibukul sendiri nih, belah nggak tuh? Belum tentu, gitu ya. Begitupun yang lain-lainnya. Baginda Rasul juga seperti itu. Baginda Rasul kalau di perang Khandaq itu satu nampan korma dimakan 5.000 orang, nggak habis-habis satu nampan. Ya itu karena saat itu muncul ada sumusu al-sofi, ada matahari sifatnya Allah. Selebihnya kalau saat yang biasanya sehari-harinya Nabi, ya tidak. Buktinya apa kok tidak? Buktinya Nabi pernah sampai 7 hari loh kagak makan, nggak dapat makan. Kenapa? Karena Nabi nggak punya makan sampai 7 hari nggak punya makanan Nabi itu, gitu, sampai kelaparan seperti itu. Nabi Isa bisa menyebabkan orang meninggal, ya karena saat itu saja sudah, gitu ya. Terus apalagi para wali, sama para wali, misalnya Tuan Sheikh menghidupkan seorang yang sudah 500 tahun mati karena ditantang dia sama orang Nasrani, sama pendeta. Abdul Qadir, nih dong panglima saya Isa itu bisa menghidupkan orang mati, mana junjunganmu? Memang tercatat Nabi Muhammad pernah menghidupkan orang mati, kata gitu. Terus kata saya Abdul Qadir, saya bukan Rasulullah, saya cuma umatnya Rasulullah. Sekarang kita tandingan, yang mayat mana yang kamu mau hidupin? Ditantang. Nah, ini makam tua nih, kata pendeta itu. Ini makam tua. Sudah, kita akan hidupin mayat ini ya. Nabi Isa, kalau hidupin orang mati pakai apa bacanya? Nabi Isa, kalau hidupin orang mati bacanya, kum bi izni, bangunlah dengan izinku. Kum bi iznillah, bangunlah dengan izin Allah. Itu Nabi Isa, kalau hidupin orang mati begitu bacanya. Iya, saya bacanya, kum bi izni, bangunlah dengan izin aku. Maka kemudian makom itu dikatakan sama Syekh Abdul Qadir, bangunlah kau dengan izinku, kata gitu. Maka kemudian dia bangun sambil menarik, kata Syekh Abdul Qadir, dulu ini orang penyanyi dibangkitkan oleh Allah saat ini dengan dalam keadaan menyanyi 500 tahun. Setelah itu apa bisa Syekh Abdul Qadir? Belum tentu. Kenapa? Karena sumusnya itu, matahari sifatnya Allah itu, belum tentu saat itu ada, diberikan. Apa buktinya? Tuan saya itu, anaknya itu 49 dari 4 istri. Itu anaknya Tuan saya itu 49 dari 4 istri. Yang hidup cuma 14. Yang sampai panjang umurnya nih cuma 14. 13 laki-laki, 1 orang perempuan.
yang lebihnya meninggal. Itu kenapa? Kalau memang beliau sayang sama anaknya, hidupin aja lagi anaknya. Tapi kan saat itu tidak diberikan sumus tadi itu. Karena apa tadi? Khususia itu sifatnya adalah seperti matahari yang ada bersinar pada siang hari. Nanti dia ada, nanti pada waktu malam dia tidak ada. Itulah Nabi, itulah Rasul. Ya apalagi kita nih, yang bukan Nabi, bukan Rasul, yang makunala jatuhnya. Kadang bisa kita membantuin orang, kadang juga tidak bisa. Kadang kita bisa bantuin orang, kadang juga tidak bisa. Kenapa? Tergantung sumusnya. Nah yang diperjuang, yang dibedakan antara kita dengan para wali adalah sumusnya para wali itu sering beda sama sumusnya orang biasa. Kita ini kayak di kutub utara kali, 4 jam doang ada matahari, 24 jam gelap. Kita mungkin sehari semalam, ya paling 4 jam ingatnya sama Allah, 20 jamnya entah kemana-mana ini. Gitu ya. Makanya kemudian sumusnya itu tidak dapat. Nah itulah yang dikatakan sama Ibnu Athaillah, gambaran orang yang mendapatkan husnul khotimah. Dari sini kemudian dikatakan, manusia itu terbagi beberapa macam. Yang pertama, ada satu macam yang cahayanya, batasannya itu cuma sampai di batin. Dia mendapatkan cahaya, tapi cahayanya itu cuma sampai di batin. Walam yasbut min syi'ahi syai'un li zahirihi. Cahayanya enggak mampu naik. Cahaya cuma ada di batin nih. Tidak mampu naik ke zahirnya nih. Kalau bahasa saya yang sering saya katakan, ruhnya tersandra sama jasad. Ruhnya mau baik, tapi jasadnya tidak bisa. Wa hum al-awwam. Mereka adalah orang kebanyakan. Cahayanya cuma ada di batin nih, tidak mampu naik. Yang kedua, istaula nuruhum ala zahirihim wa batinihim. Yang kedua adalah orang yang cahayanya itu menguasai zahir dan batinnya. Zahirnya penuh cahaya, batinnya juga penuh cahaya, luar dalam penuh cahaya. Siapa mereka? Al-majzubuna, orang-orang yang jazab. Orang jazab itu orang yang ya karena dia sudah jazab itu artinya ketarik, karena dia sudah ketarik maka kemudian dia tidak bisa mengenali apapun, dia sudah asyik dengan cahaya. Kita mengatakan dia orang gila. Kenapa dia bisa begitu? Karena tadi zahirnya sama batinnya penuh sama cahaya, dikuasain sama cahaya. Dia sendiri sudah tidak mampu mengendalikan cahaya ini, tidak mampu. Makanya kemudian orang jazab itu aneh-aneh. Ada yang dia kemana lah gitu, kalau anaknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Gus Yakub, itu termasuk yang jazab itu. Itu ya apa namanya, isi bensin kencing aja. Terus rokok sampai 5 batang di sini. Terus ada orang teriak-teriak dipukul-pukulin. Ya tampaknya seorang gila sih kan. Kalau orang enggak paham itu orang gila. Tapi kenapa dia bisa begitu? Dia itu jazab. Jazab karena ruhnya, batinnya sama zahirnya penuh sama cahaya. Yang ketiga, kismun intala batinu nuron. Yang ketiga adalah orang yang batinnya penuh dengan cahaya, tapi kemudian cahayanya mampu naik ke zahirnya. Fastaula ala zahir ala dawam. Kemudian dia dapat menguasai cahaya itu di zahirnya. Alat dawam atas terus-menerus. Siapa mereka? As-salikuna ba'dal jazbi. Orang-orang yang menempuh perjalanan ruhani setelah ditarik oleh Allah. Jadi mereka ini, mereka penuh cahayanya, kemudian dia keluar cahayanya, mampu keluar, tapi keluarnya cahayanya itu bisa dikendalikan. Inilah yang kebanyakan kita lihat dari para aulia. Para wali kita ini penuh cahayanya dia, tapi tetap bisa mengendalikan zahirnya. Dia tetap sholat, dia tetap berinteraksi, bergaul dengan baik. Kenapa? Karena tadi dia bisa mengendalikannya. Tapi kalau zahirnya gak bisa mengendalikan, dalamnya gak bisa mengendalikan, itulah yang disebut dengan ahlul jazab. Orang yang jazab. Sekarang banyak yang jazab nih.
siapa? Ya Puan Sehon gitu ya. Puan Sehon terus apa? Tabib. Ya, yang kita lihat di YouTube itulah gitu ya. Yang diyakini itu adalah jazam, jazam. Bisa sembuh enggak jazam itu? Bisa saja sembuh. Bisa saja sembuh gitu ya. Tapi bisa juga tidak sembuh sampai meninggal dalam keadaan seperti ini. Bisa saja seperti itu. Nah. Lalu Ibnu Athaillah langsung melanjutkan kepada metode yang untuk menyampaikan, metode untuk bisa mendapatkan ususiyah. Kata Ibnu Athaillah, dalam menunjukkan siapa Allah, dalam menunjukkan siapa Allah diwujudi asarihi, dengan wujud perbuatannya Allah, diwujudi asarihi, dengan wujud perbuatannya Allah, dengan wujud asarnya Allah, ciptaannya Allah, menunjukkan ala wujudi asma'ihi, atas wujud nama-namanya Allah. Wa biwujudi asma'ihi, dan dengan wujud nama-namanya Allah. Ala subuti awsafihi, atas tetapnya sifat-sifat Allah. Wa biwujudi awsafihi, dan dengan wujud sifat-sifatnya Allah. Ala wujudi zatihi, atas wujud zatnya Allah. Iz karena muhalun mustahil, muhalun mustahil, ayyakuma akan tegak, ayyakuma akan tegak, alwasfu apa sifat, alwasfu apa sifat, binafsihi, dengan dirinya sifat. Allah menunjukkan itu dengan tahapan begini. Pertama, adanya fi'lunnya Allah, adanya perbuatannya Allah. Dari perbuatan ini kemudian menjadi asma'nya Allah, namanya Allah. Dari namanya Allah ini kemudian menjadi sifatnya Allah. Dari sifatnya Allah ini naik menjadi zatnya Allah. Ini adalah tahapan perbuatan, nama, sifat, kemudian zat. Jadi perbuatan, nama, sifat, zat. Ini tahapan nih. Perbuatan itu apa? Nih kita nih, alam. Perbuatan Allah ini, ini kan makhluknya Allah nih, makhluk. Ini kan ciptaan nih, ini ciptaan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ini kan langit bumi ada nih, itu namanya fi'lun Allah. Siapa fi'lun Allah ini, fi'lunnya ini, perbuatan ini, ciptaan ini menarik kepada nama. Siapa yang menciptakan alam dan alam ini? Oh, namanya Allah. Dan namanya yang lain ada Allah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampai 99. Kalau sudah mengenal namanya Allah, maka kemudian naik lagi ke satu tingkat. Namanya, sifatnya Allah. Yang tadi itu baru tahu, oh ternyata makhluk ini yang menciptakan adalah Allah. Oh, karena ini yang menciptakan apa? Karena ini alam segede begininya, ini alam sebegitu hebatnya, sebegitu besarnya, ini mesti Allah ini sifatnya kudroh, kuasa. Sifatnya adalah irodah, menghendaki. Sifatnya ini adalah al-ilmu, pengetahuan. Masa segini banyaknya orang, Allah tahu semua kan? Tidak ada satupun yang tidak diketahui sama Allah. Oh, berarti Allah ini sifatnya adalah al-ilmu. Jadi naik tuh dari nama kemudian menjadi sifat. Dari sifat, udah mengenal sifat-sifatnya Allah ini, wujud idambako ukhalafatulil hawadisi, udah mengenal itu, baru dia mengenal zatnya Allah. Bukan namanya lagi, bukan nama Allah, tapi Allahnya itu sendiri. Allahnya itu sendiri, bukan namanya Allah, tapi Allahnya itu sendiri. Contoh begini, ngelihat gunung. Gunung, oh gunung ini yang diciptakan, itu fi'lun. Oh, yang menciptakan adalah Allah. Kalau masih tahap seperti ini, setiap kita melihat gunung, kita akan mengetahui, oh gunung, oh Allah yang nyiptain. Oh lautan, Allah yang nyiptain. Oh itu langit, oh Allah yang nyiptain. Oh itu manusia, oh Allah yang nyiptain. Itu baru asma itu. Baru asma itu. Kalau sudah naik lagi, setiap dia kali melihat gunung, maka yang dilihat bukan yang menciptakan Allah, tapi dia melihat kehendaknya Allah, sifatnya Allah. Jadi ketika melihat gunung, dia sudah melihat, dia sudah masuk ke kesadaran betapa dahsyatnya Allah,
itu gunung segede itu bisa diciptain? Melihat manusia bikin bingung lagi. Iya ya, kalau Allah tidak maha kuasa, maha kudrah, maha alim, maha mengetahui, masa iya manusia dikasih hidung bolongannya ke bawah? Coba kalau bolongannya ke atas, kan kayak apa misalnya? Gitu ya. Kuping kita ini kan berlapis-lapis nih, berlapis-lapis. Sehingga ketika kotoran masuk ini tidak bisa sembarangan masuk ke sini. Ini kan sudah tidak melihat kupingnya lagi nih, tapi sudah melihat kudrohnya Allah. Begitu dahsyatnya Allah ini. Kuping aja diperhatiin kayak begitu modelnya. Melihat rambut, rambut atas cepat banget tumbuhnya. Rambut yang lain tuh kagak tumbuh-tumbuh. Alis kok ini alis ini nih. Kok begini-begini saja. Bagaimana misalkan Allah nyiptain alis yang sama kekuatannya seperti rambut? Pasti ada jasa potong alis. Tapi kan enggak nih. Ini kan sudah dipersiapkan. Ini kan enggak mungkin ini kalau diciptain sama orang makhluk atau sesuatu yang lemah, enggak mungkin. Ini pasti yang karena sesuatu yang sangat dahsyat. Belum melihat tumbuh-tumbuhan, belum melihat apa hewan, belum melihat buah-buahan segala macam. Yang dilihat bukan lagi jeruknya. Bukan lagi yang dilihat, oh jeruk itu ciptaan Allah, bukan. Naik dia sudah. Begitu dahsyatnya Allah menciptakan jeruk, itu jeruk kayak begitu, gimana masukin biji ke dalamnya coba? Itu sudah kudrah, itu sudah sifat. Kalau sudah mantap di sifatnya Allah, dia akan melihat zatnya Allah. Dimana ketika dia melihat gunung, yang dilihat adalah Allah. Ketika melihat lautan, yang dilihat adalah Allah. Ketika melihat jeruk, yang dilihat adalah Allah. Tidak ada yang lihat ini, yang lihat kecuali Allah. Orang yang ada di asma-Nya Allah, di fikir dan asma-Nya Allah tadi itu, zikirnya la ilaha illallah. Tapi la fa'ila illallah. Tidak ada yang melakukan kecuali Allah. Kalau dia sudah naik ke satu tingkat lagi tadi, yang namanya sifatnya Allah, zikirnya adalah la ilaha illallah, la muriza illallah, tidak ada yang menghendaki kecuali Allah, la alima illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, la qadira illallah, tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Puncaknya adalah ketika dia sudah di zat adalah zikirnya la ilaha illallah, la maujuda illallah, enggak ada lagi yang wujud kecuali Allah. Enggak ada lagi wujud hewan, enggak ada wujud. Wujudnya apa? Allah. Wujud tanaman Allah. Lautan Allah, gunung Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Itu orang sudah sampai kepada apa tadi? Zatnya Allah, zatnya Allah. Lalu Ibnu Athaillah menjelaskan lagi nih di kitab yang panjang ini. Fa ahlul jazbi yaksifu, fa ahlul jazbi maka orang yang jazab yaksifu menyingkap siapa Allah lahum pada mereka ahlul jazab, an kamali zatihi, dari sempurna zatnya Allah. Summa yarudduhum kemudian mengembalikan siapa Allah kepada mereka jazab, ila subuhi sifatihi, kepada menyaksikan sifatnya Allah. Summa yarudduhum, kemudian Allah mengembalikan kepada mereka, ila ta'aluki, kepada penggantungan di asma'ihi, dengan nama-namanya Allah. Summa yarudduhum, kemudian Allah mengembalikan mereka, ila suhudi asarihi, kepada menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah. Itu ahlul jazab. Wasalikuna, dan ada pun orang yang salik, orang yang menempuh, kayak kita-kita ini, orang yang menempuh perjalanan salik, ala aksi haka hazad, ala aksi hazad, atas kebalikan ini, atas kebalikannya orang jazab. Kalau tadi jazab dari zat, kemudian sifat, turun ke sifat, turun lagi ke asma, turun lagi baru ke fi'ilnya Allah. Kalau kita asalik, salik ini, ke fi'ilnya Allah dulu nih,
baru kemudian ke namanya Allah, ke sifatnya Allah, ke zatnya Allah. Makanya kita mengatakan adanya bumi adalah dalil adanya Allah. Itu berarti karena kita lihat dulu nih, melihat penciptaan Allah dulu nih. Fani hayatus salikina, maka puncaknya orang-orang yang salik. Fani hayatus salikina, maka puncaknya orang-orang yang menempuh perjalanan itu bidayatul majzubina, permulaannya orang-orang yang jazab. Jadi puncaknya orang salikin, permulaannya orang jazab. Permulaannya orang jazab menjadi puncaknya orang-orang salik. Lakin akan tetapi la makna la bi makna wahidin, tidak dengan satu makna. La bi makna wahidin, tidak dengan satu makna. Farubama, maka barangkali iltaya, bertemu keduanya ahlul jazab dan salikin, bertemu keduanya fitoriki, di tengah jalan. Fitoriki, di tengah jalan. Haza ini orang yang salik, fitarokihi, di dalam kenaikannya. Fitarokihi, dalam kenaikannya salik. Wahaza, dan ini ahlul jazab, fitadallihi, di dalam turun penurunannya ahlul jazab. Fitadallihi, di dalam penurunannya ahlul jazab. Nah gini, contohnya begini, biar gampang. Ini panjang ini ya, apa? Misalkan gedungnya 3-4 lantai. Ini gedungnya 4 lantai nih. Manusia semua ada di lantai 1. Ada manusia yang semuanya tidur, ada yang tidur. Rata-rata manusia tidur semua. Ada sebagian kecil yang melek, yang terbangun, yang bangun, tapi selebihnya tidur. Yang tidur ini orang yang tidur sampai mati. Nanti ketika dia mati baru bangun. Seperti dalam hadis, annasu niyamun fa iza matu intabah. Manusia itu mati ketika dia, manusia itu tidur. Ketika dia mati dia baru bangun. Itu namanya orang awam. So umur hidupnya dia mati. Kagak pernah ibadah, enggak pernah zikir, enggak pernah kenal Allah. Seumur hidup tidur dia, tidur. Tapi ada segolongan manusia yang melek. Orang yang melek ini kemudian ada beberapa jenis. Tadi satu jenis namanya asalikun seperti orang kita ini, diangkat, diajak naik ke lantai dua. Di lantai dua ada gunung, ada matahari, ada penciptaan Allah. Lalu kemudian diajarin, ini semua penciptaan ini yang menciptakan adalah Allah. Semua ini adalah fi'lunnya Allah. Di situ dia sudah punya tauhid. Oh, makhluk Allah yang diciptain. Tidak ada satupun yang ada kecuali semuanya diciptakan oleh Allah. Naik ke lantai satu dia. Begitu dia sudah mantap di lantai satu, gitu ya. Dia sudah dapat tadi itu, sudah dapat fi'lunnya Allah dan asmanya Allah. Naik dia ke lantai dua. Di situ dia diajarkan tentang sifatnya Allah. Yang tadi cuma nama, sifatnya Allah. Tidak lagi namanya Allah nih, tidak lagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus, bukan itu saja. Tapi dia sudah masuk kepada sifatnya Allah. Ketika dia melihat makhluk, yang dilihat sudah sifatnya Allah. Lalu puncaknya di lantai tiga. Di lantai ketiga, ketika sudah mantap di lantai kedua nih, dinaikin lagi dia ke lantai tiga. Disitulah dia ketemu langsung dengan zatnya Allah. Sampai sudah dia tuh, sudah sampai, namanya sudah usul. Karena dia sudah sampai ke lillahi ta'ala. Sholatnya lillahi ta'ala. Gak kayak kita nih, ngomongin doang lillahi ta'ala gitu ya. Sholat duha lillahi ta'ala, tapi tetap aja pokoknya rezeki, gitu ya. Baca wirid, tetap aja rezeki. Padahal ngomongnya lillahi ta'ala. Nanti ketika dia sudah lantai ketiga, zatnya sudah lillahi ta'ala. Nah ini namanya as-salikin. Tadi itu as-salikun. Orang yang kita nih, sedang menempuh. Yang kedua, orang yang langsung nih,
Ketika itu dia tidak dibangunin dari lantai satu, tidak dibangunin, langsung saja diangkat naik langsung ke lantai tiga. Bangun-bangun dia sudah melihat zatnya Allah. Yang dilihat langsung Allahnya, langsung Allahnya. Inilah yang disebut dengan jazab. Gak pernah belajar tiba-tiba pinter, gak pernah wirid tiba-tiba jadi wali, gak pernah mujahadah, gak pernah zikir, kagak pernah puasa, tiba-tiba punya karomah coba. Gak pernah belajar kitab kuning, tiba-tiba kitab kuning semuanya dia tahu. Gak pernah belajar nahu, tiba-tiba semuanya dia tahu. Tapi orang ini langsung ke atas nih. Ini orang mesti goyang jazab. Kenapa? Karena tadi tuh bangun, tiba-tiba bangun udah melihat sesuatu yang zatnya Allah. Bingung dia, tidak melalui proses lagi, tiba-tiba udah langsung melihat cahaya yang sangat dahsyat zatnya. Bingung dia. Nah, ada yang seperti itu sampai mati dia. Jazab ini, jazab. Ini perjuangan kedua nih. Enggak, tinggal aja dia di lantai tiga. Enggak turun lagi dia sampai dia meninggal dalam keadaan jazab. Itu yang artinya dia alami sama banyak-banyak para jazab, termasuk tadi Tugu Siakub, putranya Hadrat Husain, sampai meninggal jazabnya. Padahal orang-orang kiai-kiai di Jogja udah bilang, Gus Yakub ini dia sembuh, dia akan menjadi penggantinya Hadrat Husain. Tapi ada yang mengatakan Gus Yakub itu ada yang dibunuh karena khawatir kalau dia sembuh, dia akan sekelas Hadrat Husain. Gak pernah belajar. Gus Yakub itu gak pernah belajar. Tapi ketika jazab itu, ngomongnya sudah ngomong apa? Ngomong alfiah, ngomong tasawuf, ngomong apa? Quran dia ngomong. Kalau dia bilang, di situ ada cahaya yang muncul, ternyata ada bayi yang lahir di situ. Tapi puasa enggak apa enggak? Orang-orang pada puasa siang-siang merokok yang di jalan itu jazab. Orang gila mana wajib? Kok wali atau wali? Tapi kok enggak puasa? Orang gila orang jazab. Anda melihat misalnya Anda lihat Wan Ehon misalnya, dia tidak puasa, jadi jazab itu cuma jazab. Jazab orang gila mana? Puasa itu al-akil, dia harus yang berakal. Ini mah jazab gitu ya. Nah yang ketiga, golongan yang ketiga, orang yang sudah di atas dari itu, orang yang ditarik bangun di atas, tapi kemudian diturunkan oleh Allah, sudah melihat zatnya Allah ini, baru kemudian dikenalin sama Allah. Nah di zat, kemudian ini loh sifatnya Allah, turun lagi, ini loh asmanya Allah, turun lagi, ini loh fi'lunya Allah. Disitulah di lantai satu inilah, maka kemudian dia berbaur dengan orang-orang yang ada. Yang ada saat itu, ya ada orang awam, ada orang yang sudah awam. Orang yang jazab ini, yang sudah dikembalikan ini, dia gabung sama orang-orang awam, tapi dengan, tadi tuh, dengan cahaya batin yang penuh. Tapi masuk keluar kepada jasmaninya dia. Itulah yang dialami para aulianya Allah. Jadi udah puncak, diturunin sama Allah, kemudian berbau kepada manusia. Nah itulah yang digambarkan oleh Ibnu Athaillah. Nah kita, kebanyakan kita ini, kalau kepada Allah rata-rata assalamualaikum. Gak ada yang gazab kan di sini? Gak ada. Yang umurnya 40 tahun ke atas sudah tidak punya peluang lagi. Nah, kalau ya menurut kebiasaan, hampir tidak punya peluang. Kalau udah umur 40 tahun kayak saya ini belum juga jazab, ya berarti udah gak punya peluang untuk jadi jazab. Tapi Anda yang belum umur 40 tahun, nah punya peluang Anda nanti untuk jadi jazab. Nah jazab ini berapa lama? Ya gak tentu. Bisa sebulan, bisa dua bulan, bisa setahun, bisa dua tahun, bisa tadi seluruh hidup. Ya, jazab seperti itu. Kalau kepada guru mursyid, kepada wali, terjadi. Ada dua ikhwan yang mengalami proses jazab, ada yang mengalami proses salik. Ada orang misalnya, di kita misalnya, ketemu sama abah, baru ketemu saja, atau belum ketemu tapi sudah dipertemukan dalam ruh, baru ketemu langsung total sama abah. Belum tahu abah itu kayak apa, ilmunya kayak apa, zikirnya kayak apa, pokoknya baru ketemu langsung sudah. Terus setelah itu baru, oh abah ini sifatnya kayak begini, oh abah ilmunya kayak begini, terus turun sampai kepada kayak orang manusia biasa nih. Tapi kebanyakan kita ini adalah kita tahu dulu nih, kita perhatiin dulu, oh abah kayak apa sih, oh abah kayak gini, naik lagi ke sifatnya abah, baru kemudian ke
saya 6 bulan saya ini melakukan salik dulu sampai kepada zatnya. Tapi banyak ikhwan yang ketemu mabah langsung jazab, langsung jazab. Baru pernah turun ketemu di lantai satu berbaur dengan masyarakat yang itu pilihannya ahlul jazab dan ahlus salik. Wallahu a'lam.